السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan salam sejahtera. Saya Luqman Hafiz bin Umar Syahidi, 03 di 18S1037. Saya punya penilaian Puan Zahilawati binti Abu Cik. Dan hari ini saya akan menentangkan tentang penilaian saya, iaitu keypad door lock. Pengenalan kenapa saya pilih projek ini ialah saya dapati ramai orang mempunyai masalah kehilangan kunci ataupun tertinggal kunci. Dan ini amat yang menyusahkan diri sendiri dan juga orang lain. Masalah ini mungkin mengakibatkan pintu terpaksa dipecahkan dan perlu diperbaiki semula. Yang ini akan menghabiskan RM2 lah untuk buat kunci berdua ataupun nak baiki pintu kurang tu lah. Terusnya kita berikan tentang masalah. Tentang masalah dia, manusia sering terlupakan bawa kunci ketika keluar, kunci hilang dan dia membuang masa untuk mencari di mana letaknya kunci tersebut. Seterusnya, objektif. Kenapa saya pilih projek ini? Kerana ia akan memudahkan urusan keluar dan masuk ke dalam rumah serta pejabat. Selain itu, saya ingin menghasilkan satu sistem smart door yang mana boleh digunakan untuk mengunci serta mengakses pintu tanpa perlu membawa kunci ke mana sahaja. Selain melaksanakan satu sistem yang berkos rendah yang mana dapat digunakan untuk mengakses kawasan dan juga pintu tersebut dengan rasa selamat jika kita tinggalkannya. Seterusnya, skop projek ini. Skop projek ini kita fokus kepada kawasan rumah, apartmen, pejabat, mungkin di bank dan juga mana-mana kawasan lain yang memerlukan akses pada pintu tersebut. Selain itu, kita juga menggunakan satu aplikasi yang berkesan, iaitu aplikasi Arduino. Yang mana sedia maklum, Arduino sekarang ini amatlah berfungsi untuk menggunakan apa-apa saja projek lain. Selain itu, kita juga akan menghasilkan satu sistem smartphone yang mana perlu menggunakan password sahaja untuk aktiviti keluar masuk ke access point yang tertentu yang kita inginkan je lah. Seterusnya, perkakasan hardware. Perkakasan hardware yang saya gunakan termasuklah Arduino Uno, Arduino Uno punya kabel, keypad 4x4, servo motor, LED, breadboard, resistor 220 ohm, PCB board, jumper wire, female to female, male to male, male to female, screw dan juga engsel pintu. Screw dan engsel pintu ni kita gunakan untuk tutup pintu tu. Senang kata kalau ada benda ni, senang lah. Seterusnya, untuk software. Saya menggunakan software Tinkercad kerana Tinkercad ni amatlah mudah untuk digunakan untuk melukis, mencipta litar yang sedang bermain di minda bagi mencipta litar projek tersebut. Aplikasi ini dipilih kerana ianya mudah serta boleh diakses secara percuma. Seterusnya, ini adalah litar yang saya cipta menggunakan Tinkercad. Seperti yang dapat dilihat, kita ada keypad, servo motor, Arduino Uno, resistor, LED dan juga jumper wire. Seterusnya, saya menggunakan aplikasi Arduino. Software ini digunakan untuk menjayakan projek ini kerana ia boleh hantar di internet secara percuma. Aplikasi ini digunakan untuk memeriksa coding sama ada betul tak pun salah. Dia juga boleh digunakan untuk upload coding tersebut ke Arduino Uno. Dengan menggunakan aplikasi ini, ia malah berguna untuk kita ubah password jika kalau kita rasa macam password tu dah dapat orang lain baca ataupun orang dah tahu dan boleh breach, so kita boleh ubah sendiri sebab dia senang ke Arduino Uno. Ini adalah coding yang terdapat di situ. Semua kertas tu saya define dulu apa semua tu dan masukkan semua coding-coding yang perlu. Termasuklah coding untuk keypad, coding untuk Arduino, LED dan seterusnya. Ini adalah gambar ajar blok, iaitu dapat input, proses dan juga output. Untuk bagian input, kita masukkan password dengan menggunakan keypad yang ada. Untuk proses, Arduino akan baca password yang kita tulis tu sama ada betul tak mengalah. Kalau betul, dia akan hantar signal kepada servo motor untuk keluarkan output. Sama ada pintu terbuka atau pintu tertutup. Seterusnya, kita ada catat alih. Okay, kita tengok catat alih mula-mula sekali dia mula. Lepas tu, kita masukkan password pada keypad. Kalau
keypad tu kita buka pasal betul, Arno pula dia akan baca pasal. Kalau betul sama pasal hitam satu-satu tu, dia akan boleh buka. Itulah hijau pun nyala. Kalau salah, switch akan, servo akan tertutup, lampu merah masih lagi menyala. Okey, lepas tu kalau bila pintu dia terbuka, takkan kita ambil buka kan. Itu kita boleh pilih pula seterusnya, iaitu sama ada tekan butang hashtag ataupun bintang. Kalau kita tekan bintang dan hashtag tu, pintu akan tertutup dan pintu lampu merah akan terus menyala. Kadang-kadang kalau kita tak tekan apa-apa, servo tu akan terus buka macam tu lah, dan lampu hijau masih lagi menyala. Sangat untuk inilah hasil dan perbincangan. Hasil dia kenapa saya buat benda ni, sebab mengelakkan masalah kunci hilang, tak perlu tercicir. Seterusnya, kita dapat menghematkan masa untuk mencari kunci tersebut. Dan ini akan melahirkan satu rasa selamat kerana kunci takkan hilang. Selain itu, kita dapat mengurangkan risiko rumah diceroboh oleh orang. Perbincangan. Sistem ini mampu memberikan impak positif untuk masyarakat. Sebab apa? Sebab dia akan melahirkan satu masyarakat yang harmoni. Sebab semua orang dapat rasa macam selamatlah rumah tu pasti, takkan ada pencuri. Selain itu, dia juga melahirkan sebuah sistem smart house yang mana mampu memudahkan pengguna untuk mengakses kawasan tanpa menggunakan kunci. Dan ini amat penting sebab kunci itu penting kat hidup kita sekarang. Kalau kunci itu ada, baru kita boleh buka. Tapi kalau tak ada, tak boleh buat apa. Tapi dengan adanya sistem smart house ni, mudah saja. Tak perlu buat kunci pun. Buka, tekan-tekan, boleh masuk. Seterusnya, kita ada schedule. Bisnes kita punya milestone untuk chapter 2, saya buat apa. Dan juga milestone untuk projek saya 2 ni, apa yang telah pun dilakukan sepanjang saya ini untuk menjayakan proses projek ini. Okay. Kesimpulan dan cadangan. Berdasarkan projek yang telah dibuat yang telah pun diletakkan, saya berjaya mempelajari banyak cara untuk menggunakan aplikasi yang ada, iaitu penggunaan software Arduino, Proteus dan juga Tinkercad. Bagi saya, pengalaman ini untuk buat projek ni, dia akan membantu saya nanti kalau saya kerja nanti, dan juga insyaAllah saya akan dapat mampu melahirkan projek yang lebih maju lagi daripada ini. Cadangan saya untuk projek ni, kemungkinan boleh letakkan LCD baru pengguna tu boleh tahu banyak digit password yang telah pun ditulis dan telah pun ditekan. Oleh itu senang sikit kalau macam kita terlupa kita tekan apa-apa. Tu boleh nampak kat situ, ok kita baru dua password, baru dua digit, boleh lah terang sebetulnya. Tu dia juga akan menghasilkan, kalau gitu kita boleh buat juga satu sistem IoT untuk memudahkan akses rumah ni. Terutama kali pada masa COVID ni, kita boleh letak butuh modul ataupun wifi modul. Tu kita tekan dekat phone saja boleh masuk. But kalau kat keypad tu semua orang tekan kat situ kan, takut budak-budak yang ada COVID, takut siapa-siapa yang ada COVID tekan kat situ, kita pula tak tahu. Kita pun tekan sekali sakit lah. Betulnya kita juga boleh menambah sistem timer yang detect berapa lama pintu tu terbuka. Contoh kalau pintu tu terbuka, takkan pintu tu akan terbuka kan, pintu tu nak tutup juga. So, kadang-kadang kita ni rushing, kita keluar macam tu saja, pintu tu terbuka. Tapi dengan adanya timer tu, dia boleh set lah berapa masa, macam 2 jam, 2 minit macam tu, dia akan alert pengguna macam, okay, pintu tak tertutup. Dia bunyi lah kat phone kita, so kita boleh tahu kalau pintu tak tutup, boleh kita patah balik, tutup-tutup semua tu. Itu sahaja daripada saya, sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Sekarang ni kita akan tunjukkan macam mana projek ini berfungsi ya. Okay, sini kita dapat tengok sini ada keypad. Ini adalah pintu dia. So seperti mana kita dapat tengok sini, pintu tak akan terbuka, tak boleh buka lagi. Lock pun dia tak buka. So mari kita tengok apa kat dalam dia. Okey. Okay, kat dalam ni kita dapat tengok kat sini, sini adalah Arduino Uno ya. Ini Arduino Uno. Betul, sini adalah wire daripada keypad tadi kat sini, yang keypad dia. Ini wire dalam dia. Okey, lepas tu seterusnya ni adalah kita ada kat sini servo motor. Lepas tu servo motor ni nampak ni, dia ada belit kat sini kan. Belit ni yang mengganggu pintu nak terbuka. Tak boleh buka ah. Lepas tu kat sini juga kita ada breadboard. Kalau tengok breadboard ni untuk kawal litar sini. Tapi breadboard ni nanya kita akan tukarkan dia dengan PCB board. Sebab ini nampak tak praktikal untuk itulah. Terusnya kita ada kat sini ada juga kali hijau, lampu kali hijau, LED kali hijau.
untuk menunjukkan bila lampu tu pintu terbuka, lampu dia akan menyala. Kalau tak terbuka, lampu kuning ni sepatutnya akan tukarkan dengan lampu color merah. Okey, kita tengok macam mana penerbangan dia. Ini wire yang datang dengan dah dicucukkan ke Arduino Uno ya. Kita akan sambungkan dengan LED ni. Okey, nampak. Cucuk ke LED. Masuk. Cucuk lagi. Masuk. Alright. Seterusnya, wire ke servo. Okey, mengikut color dia. Kuning, merah, coklat. Kuning, buka kuning. Merah. Buka merah. Coklat ni kita tukar dengan kali hitam. Sebab tu dia kali ada. Okay, sekarang ni macam mana kita akan tengok dia berfungsi macam mana. Okay, first okay, kita ambil yang ni. Tutup pada power supply. Okay, sekarang ni bila dah connect, buka balik. Okay, kita dapat tengok lampu kali kuning menyala eh. Okay, sekarang ni kita akan letakkan, tekan password dekat tepi ni, keypad ni. Satu, 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 pintu pun akan menyala, buka. Kita buka. Jump. Boleh masuk eh. Okay, tapi kalau kita tekan hashtag kat bintang, pintu akan tutup, tengok tu. Pintu akan tutup. Kali lagi. Hashtag saja untuk tutup.